السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Haja Iryana Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajjah Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat. Yang kami hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Indonesia Maju. Yang kami hormati para alim ulama, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladhi bi'izzatihi wa jalalihi asra عبده ليلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dahsyat Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dengan cara yang tidak terduga. Itulah hadiahnya kepada sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat sang Rasul berduka, pamannya wafat, istrinya meninggal, dan ia pun diusir ketika hendak hijrah ke kampung Taif. Diusirnya bukan dengan kalam-kalam verbal, tidak seperti diviralkan zaman sekarang. Dulu langsung secara fisik, seperti yang kita sudah maklum, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dengan cara dilempar dengan kotoran-kotoran binatang, dengan kerikil-kerikil yang tajam, sembari sumpah serapah mereka katakan majnun, orang gila, mashur, orang yang tersihir, dan lain sebagainya. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya diam. Tiba-tiba Sayyidina Jibril alaihi salam datang. Ya Muhammad, maukah engkau aku tawarkan bantuan? Bantuan apakah yang ditawarkan Sayyidina Jibril? Ternyata Sayyidina Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mereka tidak faham yang aku maksudkan. Semoga semangat ini ada pada pemimpin negeri ini, ada pada ulama-ulama di negeri ini, sehingga mampu mengislah, memperbaiki mana yang rusak dan terpecah. Allahu alaihi wasallam, meskipun beliau secara umur biologis hanya 63 tahun, tapi secara keruhanian lebih tua daripada Sayyidina Adam, lebih tua daripada Sayyidina Nuh. Nabiuna Nuh alaihi salatu wassalam, ketika beliau sudah lebih dari 900 tahun berdakwah, mendidik umat, lelah juga rasanya. Akhirnya beliau mengatakan, Ya Allah, jika engkau membiarkan generasi mereka hidup, maka generasi setelahnya akan lebih kufur dari kelompok ini, dari generasi ini. Maka hancurkan saja ya Allah. Inilah ujian Sayyidina Nuh yang membuat beliau tidak lebih mulia dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sudah setua itu tapi kalah dewasa, kalah salamatus sadr dengan baginda Nabi Muhammad yang hanya berumur 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati. Kalau boleh saya jujur, saya ini dulu tidak memilih Bapak Presiden, Wakil Presiden. Saya memilih mencoblos yang sekarang sudah jadi menteri. Ketika berita di mana-mana menyebutkan yang saya coblos mau jadi menteri, dalam hati merenung dalam. Antara kesal, tapi juga bertanya-tanya.
apakah hati dia lebih bening daripada hati saya yang kata orang saya di ustaz dan buya? Apakah hati dia lebih salamah, lebih terbebas dari dendam dan kesal daripada saya yang katanya memimpin tarekat dan zikir? Ternyata disitulah jawabannya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon kepadamu salamah, terbebasnya kebencian-kebencian dan dendam, kekesalan dari dalam dada. Ditambah lagi di semua kitab-kitab Ahlus Sunnah yang menjadi panutan mayoritas umat Islam di Indonesia. Di situ ada kalimat, kewajiban mendoakan para pemimpin. Wa in jara, meskipun dikhabarkan dia zalim, meskipun dikhabarkan tidak disukai, maka wajib mendoakannya. Ditambah lagi Imam Sya'rani mengatakan dalam kitab Al-Bahrul Mawrud, ma ra'aitu ahadan minas sufiyah anqara alal umara illa qalila. Aku tidak melihat ulama-ulama ahli qalbu, ahli ma'rifat yang biasa kita kenal dengan sufi, bertarekat, kecuali mereka sedikit sekali ingkar kepada ulama dan umara. Justru mereka mendoakannya dari dalam hatinya, dalam khalwatnya, dalam kesendiriannya. Karena yang dia fikirkan adalah masalihul ummah, kemaslahatan umat, bukan emosi berpolitik semata. Semoga pemimpin-pemimpin negeri ini diberikan salamatus sadar. Terima kasih sudah merawat negeri ini. Semoga Allah membersamai pemimpin kita, ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati. Kisah Isra Mi'raj sudah banyak diceritakan. Tapi karena memori manusia pendek, apa salahnya kita mengulang sedikit. Namun kami mengambil menarik jauh-jauh ke masa sebelum Nabi Yuna Adam dicipta. Dulu sebelum bangsa Adam, Bani Adam dicipta, sudah ada satu klan yang disebut klan api, Banul Jan. Kelompok Banul Jan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, adalah kelompok yang merusak di muka bumi. Akhirnya Allah mengkiamatkan kiamat pertama untuk mereka dengan menurunkan meteor, menghabisi mereka. Bangsa api dihabisi dengan batu api. Jadi cerita ini bukanlah dongengan Darwin, cuma sayangnya Darwin agak cocok logi. Tapi di saat itu terjadi, Allah berkalam kepada Sayyidina Jibril. Ya Jibril, itu ada putranya Raja Jan. Ambillah dia, didiklah dia, ajak dia mi'raj ke langit-langitku. Sampai Allah kemudian izinkan dia mempelajari semua zikir-zikir malaikat-malaikat di langit, alam malakut, alam jabarut, bahkan sampai kepada alam surga. Maka tiada dari makhluk apapun di muka bumi dan di langit, bahkan di surga, yang zikirnya lebih banyak daripada anak yang bernama Ahyas, yang kemudian diberikan nama malaikat Azazil. Dia bukanlah malaikat, tapi sepangkat, sederajat dengan malaikat Azazil. Azazil ini pun bersuluk, berkhalwat, latihan kerohanian 18.000 tahun sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari. Tapi ujian mulai diberikan. Sebanyak apa pemberian, sebanyak itu jua ujian. Sekarang ahli zikir diuji. Sekarang yang suka bertakbir diuji. Sekarang yang suka bertahmid diuji. Azazil namanya. Disuruh ia sujud kepada orang yang dicipta dari tanah, yang diinjak-injak. Selama ini Azazil alias Ahyas, yang kemudian bernama Iblis, dia menginjak-injak tanah, harus sujud kepada Adam yang tercipta dari tanah. Inilah ujian pertama bagi Azazil. Apa kata dia? A'asjud liman khalaqta min tin. Apakah aku sujud? Apakah pantas bagi sujud, bagiku sujud kepada orang, makhluk yang kau cipta dari api?
sedangkan aku tercipta daripada yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku tercipta daripada api. Azazil mulai rasis. Azazil mulai mempermasalahkan suku. Saya suku api. Saya lebih mulia daripada suku tanah. Hati-hati, kadang-kadang orang beragama sudah soleh, sudah lama baca kitab, sudah lama berzikir. Seperti Azazil, 18 ribu bersuluk di alam Jabarut, alam Malakut, sampai ke surga sana. Tapi ternyata dia terjebak dan mengatakan, seorang Adam, lebih baik dari zikirnya, bahkan lebih baik daripada semuanya. Ternyata ketika kita urai, dan ini jarang diurai oleh ahli tafsir, ketika Allah menawarkan, mengabarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan, menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ternyata ada dua kelompok malaikat yang berkomentar. Ini dipisah dengan lafaz waw. Yang pertama mengatakan, ya Rob, apakah engkau mencipta perusak dan pembunuh di muka bumi? Inilah malaikat-malaikat cahaya. Lain dengan malaikat api. Dia mengatakan, wanah kawanukot disulak. Kami zikirnya lebih banyak. Yang berbicara ini adalah Azazil. Yang saat itu, malaikat-malaikat. Bapak Wakil Presiden, hadirin yang kami hormati. Barangkali inilah ujian umat Islam di negeri ini. Tidak ada negeri dimanapun umat Islamnya lebih banyak dari negeri ini. Maka negeri ini pun paling soleh. Paling banyak baca yasinnya. Paling banyak baca tahlilnya. Jika diuji dengan kalam-kalam yang tidak berkenan, apakah akan nanti mengatakan hal yang sama dengan Azazil dahulu kala? Inilah pendek ceritanya, akhirnya Azazil diusir. Diusir dari surga, dan Allah mengatakan, apakah kamu minal alil? Apakah kamu bangsa yang sangat tinggi? Dengan itulah, bergantilah Azazil dari nama mulia Azazil sebagai khazinul jannah, penjaga surga, menjadi iblis yang dijauhkan dari jalan kebenaran. Lain ceritanya dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum diangkat ke langit, dimasukkan ke surganya, Allah membersihkan jantungnya, dadanya dua kali. Tidak ada ini dalam sejarah Azazil. Allah bersihkan kalbu Nabi ketika dia berumur 7 tahun. Allah bersihkan kembali ketika hendak naik pada malam itu, malam 27 Rajab. Barangkali inilah saatnya kita mengambil pelajaran. Inilah perbedaan abadi antara mi'raj ruhaninya iblis dengan mi'raj ruhaninya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Azazil spiritualnya dinaikkan tapi belum dibersihkan jiwanya. Sedangkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dinaikkan, nafsiahnya, keegoannya dibersihkan. Maka bertambah pengalamannya, bertambah kekayaan rohaninya, tidak bertambah sombongnya. Maka jika hendak memajukan negeri ini, jika hendak ingin meningkatkan negeri ini, mari kita bersihkan kolbu ini dari semua kebencian. Mulai malam ini, tidurlah dalam cinta. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah sering menyindir kita dengan bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang dulu menyebut, kok Allah cerewet sekali? Kok diulang-ulang kata Rahman dan kata Rahim? Tiada lain, tiada bukan. Supaya kita mengambil pelajaran dari sana. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai hadis penutup yang kami baca pada malam ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki mi'ata, 100 lebih, wa sab'ata ashar, yaitu 117 khuluqan, akhlak, atau adaban, adab. Ambillah satu saja,
dakhaltul jannah, maka engkau akan masuk surga. Maka makhluk-makhluk surgawi yang ada di muka bumi, mereka yang meniru sifat rahmaniah Allah, sifat rahimiah Allah, sedangkan makhluk tubuhnya manusia di dalamnya adalah iblis, penuh kebencian, penuh kesombongan, walaupun berjubahkan jubah alim ulama, walaupun dia berpakaian pakaian orang soleh, tapi jika di hatinya ada perasaan ana khairum minhu, aku lebih suci, aku lebih baik, aku lebih berhak, maka hati-hati, itulah syayatinul insi, itulah syaitannya manusia. Semoga negeri ini, umaranya, ulamanya, orang-orang yang bertugas di negeri ini, dan rakyatnya, Allah bersihkan kalbunya dari kebencian-kebencian dan kesombongan. Semoga Allah memberikan nur mi'rajnya kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kami yang berbicara dan kita yang hadir mendengarkan. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, wa alihi wal mahdi khalifatihi, wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.